dengan ini menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat yang telah menyinggung institusi. Selamat datang TNI di channel Bangsa saya Indonesia. Saya sungguh sangat menyesal. Bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Apa kabar kalian yang di ujung utara Indonesia, yang di ujung barat Indonesia, ujung timur, ataupun yang di ujung selatan? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, aman sentosa, dan damai menyertaimu di tengah kondisi yang serba belum jelas, dan semoga kondisi membaik. Dan yang sedang patah hati, semoga kalian luka-lukanya cepat kering. Yang pulang kerja, kalian jangan lupa menyempatkan nyeruput kopi bersama keluarga. Oke, balik ke topik bahasan hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang viral beberapa saat lalu. Kisah ini bermula ketika seorang taruna pelayaran baru-baru ini menggegerkan media sosial lantaran unggahannya di media sosial. Diketahui unggahan dalam media sosial tersebut bersifat mengecilkan yang berpredikat tamtama TNI. Apalagi soal yang cukup sensitif, yaitu soal pangkat dan juga soal gaji. Bahkan ia memberikan sebuah caption yang sangat-sangat terlihat meremehkan. Sontak, ia kemudian mendapatkan banyak serangan dari netizen. Dan beginilah ujung dari permasalahan itu. Penasaran? Simak video ini sampai akhir. Jadi seorang taruna pelayaran bernama Khairul Bahri baru-baru ini menjadi sorotan banyak masyarakat atau netizen. Bukan tanpa alasan. Hal itu disebabkan lantaran unggahannya di media sosial yang mengecilkan pangkat tamtama TNI dan juga gaji. Bahkan dalam unggahannya, ia memberi komentar yang seolah merendahkan pangkat tamtama hingga membahas soal gaji. Hal tersebut kemudian mampu menjadi sorotan dan akhirnya viral. Seperti yang tertulis dalam unggahan yang viral seperti dalam akun Instagram @satria_wibawa_militer yang berbunyi, "Kadang suka malu sendiri lihat balok merah satu atau tamtama. Kayak sudah kayak balok emas perwira. Gayanya kayak paling keras sudah. Padahal ke bintara saja jauh banget. WKWK. Sudah jenggotan saja baru bintara. Apalagi ke perwira. Kayaknya sudah ubanan deh." Imbuh dia dalam unggahannya dari @satria_wibawa_militer. Dan unggahan tersebut nyatanya mampu mencuri perhatian banyak orang di media sosial dan berhasil menjadi sorotan. Hal ini tentu membuat Khairul Bahri mendapatkan serangan dari netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamtama, saya memohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan saya hilaf. Saya sungguh menyesal atas perbuatan saya. Angkatan Darat atas perbuatan saya yang sudah menjelek-jelekkan atau mengecilkan. Respon dari netizen yang terlalu banyak, akhirnya doi meminta maaf karena merasa dirinya tersudut dan banyak diserang oleh berbagai pihak. Akhirnya Khairul memutuskan untuk meminta maaf karena ia merasa bahwa perbuatannya salah. Seperti nampak dalam unggahan akun Instagram @pekredianterbaik, Khairul nampaknya meminta maaf dalam sebuah tayangan video. Ia pun meminta maaf kepada pihak-pihak terkait. "Saya mau meminta maaf sebesar-besarnya kepada anggota tamtama Angkatan Darat atas perbuatan saya yang sudah menjelek-jelekan atau mengecilkan tamtama. Saya memohon maaf sebesar-besarnya," ungkap dia di dalam video tersebut. "Dikarenakan saya sungguh khilaf, saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya meminta maaf kepada seluruh anggota tamtama Angkatan Darat," pungkasnya. Dan itulah kisah menarik soal taruna pelayaran yang kecilkan tamtama TNI soal pangkat dan gaji.
Jika kalian ada komentar mengenai isu ini, silahkan kita berdiskusi di bawah kolom ini atau di kolom komentar ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, tekan loncengnya, dan subscribe. Sampai jumpa!